Baik, bismillah. Makanya kita di pertemuan lalu dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai pada bagaimana cara berdiri dalam salat dan menyusun saf. Pembahasan ini penting tentang salat, tidak hanya sekedar menjadikan salat kita baik dalam menunaikan ibadah. Tapi sekali lagi, putar kembali pelajaran kita di awal untuk bisa menghadirkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada kita dalam bentuk lima keutamaan itu. Ini yang jadi ukuran kita benar tidaknya salat kita. Saya ingin selalu tegaskan ini karena jangan-jangan selama ini salat tapi kita tidak bisa mendapatkan poin-poin dari salat kita. Ingat, orang salat pasti baik. Baik perilakunya, lisannya, sikapnya, sifatnya. Quran surah 29 ayat ke-45. Ya innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Saya sudah pernah jelaskan. Orang salat kalau baik salatnya, pembawaannya akan tenang. Hatinya tenang, pikirannya tenang, kenyaman dalam menjalani segala aktivitas. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Dan fungsi zikir itu menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ya ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinlah jika zikir Anda benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti tenang. Yang ketiga, orang yang salatnya benar pasti akan ada kemudahan dalam seluruh aktivitas hidupnya. Dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kesulitan hidupnya akan dibuka oleh Allah, diberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib, bahkan rezekinya pun dimudahkan oleh Allah dari sisi yang tidak diduga. Sekali lagi mohon maaf ya, kalau kita punya masalah enggak tuntas-tuntas termasuk rezeki selalu sulit, barangkali bukan karena kemampuan kita tidak bisa mengatasinya, mungkin karena kurang takwa. Nah, jika Anda ingin berusaha meningkatkan takwa, dari mana mulainya? Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Itu kalimat takwa pertama. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Cara takwanya ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunus shalah. Dan yang keempat, orang yang salatnya benar akan mudah dikabulkan doanya, termasuk yang ia panjatkan dalam salatnya. Seperti Nabi Zakaria pernah meminta, yang saya pernah kisahkan, berumah tangga, belum punya keturunan, rambut sudah memutih, fisik letih, bermohon dalam salat dikabulkan oleh Allah dan punya keturunan. Kisahnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Dan yang kelima, yang terakhir, orang yang salatnya benar pasti dijamin oleh Allah akan mudah meraih kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan kadar maslahat hidupnya. Ya, bukan bagaimana tingginya dicapai, tapi sesuai dengan kadar maslahat hidup yang bermanfaat untuk kita. Ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana meraih itu? Kita sudah jabarkan dari mulai berwudu, dari mulai menghadap kiblat, dari mulai berdiri sampai menyusun saf. Karena Nabi memberikan rumus ya di Al-Bukhari, seperti saya sampaikan, Nabi sampaikan sallu kama raaitumuni salli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Nah, materi ini akan menghadirkan turunan dari pernyataan Nabi tadi di Al-Bukhari nomor hadis 631 dan 651, sallu kama raaitumuni usalli. Ya, salatlah kalian seperti melihat saya salat. Kita enggak pernah melihat Nabi salat karena zaman kita berbeda. Ya, keadaan kita berbeda, bahkan di mimpi pun belum tentu bertemu Nabi. Karena itulah kita akan melacak dari orang-orang yang pernah melihat Nabi, disampaikan pada generasi setelahnya, sampai kemudian kepada kita. Maka materi hari ini adalah yang akan kita bahas tentang cara memulai sholat. Cara bertakbir. Kemarin kita sudah sampai berdiri ya. Mohon izin jika ada yang tertinggal dari sebagian teman-teman ada di sini atau pemirsa di rumah, nanti silakan merujuk pada pertemuan di yang lalu, di bulan lalu, supaya tidak terlalu banyak saya mengulang ya. Baik, mohon izin saya turunkan dulu dalilnya ya. Boleh saya turunkan dalilnya? Boleh ya. Sama posisinya disebutkan nggak? Baik ya. Boleh. Ada hubungan sama orientalis ya. Baik. Bismillah. Nah, sudah selesai. Daud. Ada aja 618. Kemudian Daud hadir
857. Kemudian Al-Bukhari, nanti saya bacakan ya, saya bacakan tentang saya. Al-Hadis 735, nanti kita bacakan. Kemudian Ibn Khuzaimah. Saya akan lebih fokus ya, karena saya cuma tidur 1 jam ini malam ini. Al-Hadis 459. Ini sudah ketemu, ini sudah ketemu, An-Nasa'i. Hadis 1101, redaksi ini temukan juga di hadis Muslim. Hadis 391, yang ini disampaikan oleh Abu Amir. Kita tutup dulu di sini. Ya, lalu nanti kita turunkan contoh praktek ya. Nanti mohon izin dengan cepat kalau saya minta bantuan satu orang ke depan, langsung tidak usah saya tunjuk untuk nanti memberikan gambaran lebih mudah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang bagaimana cara bertakbir dalam sholat, Bapak dan Ibu sekalian, seperti terlacak dalam riwayat-riwayat yang sampai pada keadaan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai pertama di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 618. Saya sering katakan Abu Daud ini bukan nama asli ya. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau hafal kurang lebih 500.000 hadis, baik sanad ataupun matannya, sampai dijuluki oleh para ulama saat itu, termasuk setelahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, jika ada dulu Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka beliau ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi setiap ditanya hadis, tahu ini sahih, ini dhaif, ini begini, ini bukan hadis. Maka sejak saat itu disebutlah dengan sebutan Abu Daud. Paham ya? Jadi bukan anaknya namanya Daud, bukan ya. Jadi ini sifat yang berbeda. Baik, di nomor hadis 618. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya langsung ke sanad yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatnya miftahus salah, persiapan mula salat itu at-tuhur, dimulai dengan berwudu dulu. Jadi sebelum kita salat, kita mesti berwudu terlebih dahulu. Ya, ini jelas tafsir dari ayat Al-Quran, surah kelima Al-Ma'idah, ya, ayat yang keenam, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, Allah sampaikan di sini, Ya ayyuhalladzina amanu, idha kuntum ila salat, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wa msahu biru'usikum, wa arjulakum ila al-ka'bain, dan seterusnya ayat. Kita sudah bahas ini. Ya. Kemudian, belum selesai hadisnya, wa tahrimuha at-takbir. Ini kalimat takbir ditemukan di sini. Jadi kalau kita mau sholat, setelah berdiri kita bertakbir, takbirnya disebut dengan takbir apa? Baik, tahu dari mana? Ah, Allahu a'lam. Sekali lagi, takbirnya disebut takbir apa? Oh, enggak ada takbir Allahu a'lam. Yang ada cuma dua, kalau tidak takbiratul ihram atau takbir intiqal. Perhatikan. Ini dari sini penamaannya, dari Abu Daud, nomor hadis 618. Baik ya, wa tahrimuha at-takbir. Saya tuliskan kalimatnya. Wa tahrimuha at-takbir. Dan perhatikan cara menerjemahkannya. Ya, perhatikan cara menerjemahkannya. Awal persiapan sholat dimulai dengan wudhu, wa tahrimuha at-takbir. Dan dengan bertakbir, bertakbir, maka diharamkan dalam sholat itu segala hal yang tidak terkait dengannya. Jelas ya? Dan diharamkan dalam sholat itu segala hal yang tidak terkait dengannya. Dari tulisan ini nanti, atau redaksi yang disampaikan ini, muncul nanti istilah para ulama yang menyebut dengan nama takbiratul ihram. Ya, nanti saya turunkan kenapa disebut dengan takbiratul ihram dari bahasa hadis ini. Boleh saya hapus dulu?
Yang ini boleh? Baik, bismillah. Baik. Perhatikan sini. Ini saya beri tulisan ke sini, saya alihkan ke sini ya. Dari sini muncul istilah takbiratul ihram. Perhatikan, fokus pelan-pelan. Bapak dan ibu, kata tahrim ataupun ihram, akar katanya, dasarnya itu terambil dari kalimat haram. Haram. Apa artinya haram? Halo? Nah, biasa ya. Pertanyaan pertama kencang, kedua agak pelan, ketiga nggak ada yang jawab sama sekali. Baik, haram itu segala yang dilarang, segala yang harus ditinggalkan. Makanya ketika Allah menyebutkan hukum ini haram, hukum ini haram, hukum ini haram, artinya tinggalkan, jangan kerjakan, kan? Lawannya disebut dengan halal, segala yang dibolehkan. Paham sampai sini? Baik, jadi akar katanya berasal dari kata haram, segala yang tidak diperkenankan, segala yang tidak dibolehkan, segala yang harus ditinggalkan. Nah, jika Anda ingin menjadikan segala yang ditinggalkan ini, yang harus dijauhi ini, atau yang tidak boleh dilakukan ini, Anda ingin berusaha menanggalkannya, menjauhkan dari Anda. Ya, ada sesuatu melekat, nggak boleh, Anda lepaskan, begini Anda buang kan? Jika Anda tanggalkan, kalau menanggalkan itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, kalau Anda belajar nanti ilmu bahasa Arab, khususnya di ilmu ma'ani, maka diantara caranya adalah menambahkan akar kata ini dengan satu huruf sisipan di awalnya, yaitu huruf hamzah harokatnya kasrah begini. I. Di, ada yang untuk menaikkan harokatnya fathah diantaranya, ada yang untuk menanggalkan harokatnya kasrah. Makanya ketika Anda ingin mengangkat Allah, Anda tidak katakan ikbar, tapi akbar, karena Anda akan angkat ke atas. Paham ya? Ini cuma ada di ilmu ma'ani nanti ya. Jadi kalau tidak belajar ilmu ma'ani, jangan dikomentari dulu ya. Baik. Lihat sini. I, harakatnya begini, plus haram. Jika ada kata atau huruf tambahan, dimasukkan dalam satu kata dasar, maka nanti huruf pertama di kata dasar ini, di kalimat ini, akan dimatikan. Di kasrah begini. Ya, ini hukumnya sudah umum. Tadinya haram, saya turunkan begini. Haramun, haram, kan? Tambah i di sini misalnya kan, gini. Salah satu maknanya, ya, jadi ada banyak makna nanti, salah satu maknanya ini. Haram, ditambah i, maka ini mati nanti, jadi mati sukun begini. Ya, karena ini ada huruf, tidak boleh ada dua huruf, kemudian bersamaan, sehingga tidak bisa dibaca dengan baik. Maka ketika digabungkan, i ini mati, disatukan jadi apa? Ihram. Kalau ini Anda satukan takbir dengan ihram, maka muncul istilah takbiratul ihram, yaitu, perhatikan, takbir yang saat dilakukan, Anda berusaha menanggalkan, menjauhkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Paham? Jadi ketika Anda mulai bertakbir, kalau bahasa bebasnya, ayo Anda mulai bertakbir, buang urusan dunia ke belakang. Gak usah dibawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Yang jadi persoalan, ketika orang mulai bertakbir, banyak orang yang masih membawa hal yang tidak terkait sholat. Anda baru rapat, begitu sholat, materi rapat dibawa dalam sholat. Kan? Ibu baru belanja, begitu takbir, belanjaan ada dalam sholat. Kan? Ini yang menjadikan sholat kita tidak khusyuk. Halo? Ya, baik ya. Termasuk nanti Anda sholat, materi sekarang pun dibawa dalam sholat. Gitu kan? Baik. Jadi, ketika kita sudah mulai bertakbir, ini sudah ada isyarat. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ini makna dari sini. Kita harus berusaha. Kalau sudah kita bertakbir, maka buang, tinggalkan, tanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat kita. Paham sampai sini? Baik, jelas? Belum saya teruskan ya. Baru sebagian. Bismillah. Satu, clear yang ini. Wa tahliluha at-taslim. Baru kemudian dibolehkan kembali Anda beraktivitas memikirkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat ketika selesai Anda salam. Wa tahliluha at-taslim. Ya, ketika Anda ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, maka silahkan Anda selesaikan kembali urusan yang tidak terkait dengan sholat. Abu Daud, nomor hadis 618. Saya hapus. Nah, sekarang, bagaimana cara bertakbirnya?
Apakah kemudian saat kita bertakbir hanya sekedar istilah takbirlah dengan ihram, takbiratul ihram. Ketika Anda bertakbir, kemudian tinggalkan, tanggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat. Kalau berhenti sampai di sini, nggak dipraktekkan bagaimana cara takbirnya, maka tidak akan pernah jelas. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran, isyarat, gerakan yang mengandung makna ini. Ingat ya, dalam bab mukaddimah pertemuan kita, semua gerakan sholat itu tidak sekedar gerakan-gerakan hampa makna. Ya, tapi ada arti di dalamnya yang dijelaskan oleh Nabi dengan kalimat-kalimat hadis dan penjelasan ta'lim beliau. Tapi bagaimana cara kita kemudian melakukan gerakan yang dimaksudkan ini? Maka kita ambil yang pertama hadis riwayat Al-Bukhari dulu, nomor hadis 735. Sudah? Qala, disebutkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah dalam setiap salatnya beliau mengangkat kedua tangannya. Awas, hati-hati ya. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Baik, nah, pemirsa di rumah, kita akan coba lihat dan teman-teman semua bagaimana cara praktek mengangkat tangan ini sejajar dengan bahunya. Kita lihat kawan kita yang tidak usah pegang penghapus, tapi langsung saja menghadap ke kamera untuk memberikan contoh ya. Baik, di sini. Baik, silakan kita lihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat cara yang pertama. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 735, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya, ya kan? Sampai telapaknya sejajar dengan bahunya. Silahkan, kira-kira seperti apa? Baik ya. Bahunya sebelah mana sini ya? Baik, maka turunkan sedikit di sini. Turunkan sedikit di sini. Baik, sejajar dengan bahunya. Jadi posisi di sini. Paham ya? Baik, saya ulang. Posisi di sini, sejajar dengan bahu. Awas, awas. Saya ingin tekankan dulu ya. Jadi, pernah kami jelaskan, tangan itu disebut yad. Tapi ketika dalam ibadah, itu rinci sekali. Karena tangan punya bagian-bagian. Kalau disebutkan tangan, itu berarti dari mulai ujung jari ini sampai dengan ke sini. Ya, persendian yang dekat bahu. Ini tangan, yad namanya, yadun. Paham? Baik. Nah, batas ini disebut dengan kaf namanya sampai sini. Kaf itu telapak tangan. Sampai sini, ini persendian yang di sini, ini disebut dengan rusghan. Rusghan. Ya, nanti saya turunkan begitu kita akan bertakbir dan bersedekap. Ya, bagaimana posisinya? Nanti ini akan disebutkan. Sampai sini disebut mirfaq namanya. Jamaknya marafiq. Ya. Anda harus jeli betul dengan kalimat-kalimat ini, karena nanti baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ketika Allah dan Rasulnya meminta kita mengamalkan amalan terkait dengan tangan, nanti akan ada batas-batas dengan nama itu. Saya beri contoh. Panggang bagaimana? Terbuka begini. Nah, mari kita ambil, tanyakan pada hadisnya. Jangan ikut pilihan orang, gitu kan? Baik, kita lihat bagaimana Nabi mencontohkan. Kita ambil di hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor hadis 459. Riwayat Abu Amir, dan beliau nanti yang menyampaikan bagaimana cara melakukannya. Disampaikan oleh beliau, Abu Amir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mengangkat tangannya, ya qala hakadha. Beliau mempraktikkan seperti ini. Bagaimana hakadhanya? Ternyata mengangkat telapak tangannya, menghadapkan ibu jarinya keluar, tidak terlampau rapat begini. Tidak juga renggang seperti ini. Ternyata menjulur biasa saja. Ya, gak pakai, oh biasa saja. Ya, jadi begini, ya, tidak terlampau terbuka begini. Tidak juga rapat seperti ini. Jadi terlampau menjulur, rileks saja biasa. Jangan berlebihan. Ya. Jadi ketika Anda mengangkat, tidak terlampau tegang seperti ini. Tidak juga terbuka seperti ini. Tapi kita bertakbir seperti biasa. Jelas? Baik. Kalau sudah dipahami seperti ini, yang paling penting, dari mengangkat tangan ini, ketika Anda bertakbir disebut dengan takbiratul ihram. Poin pentingnya ini namanya. Jadi ketika Anda mengangkat baik sejajar dengan daun telinga ataupun sejajar dengan bahu, poinnya adalah nih, tanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Enggak usah dibawa-bawa.
Jangan kaitkan dalam sholat. Jelas? Baik, jadi ini beberapa dalil turunan yang terkait dengan kalimat takbiratul ihram. Silakan. Oke. Okay. Yang kita turunkan dari dalil-dalil, kemudian kita berikan contoh dalam prakteknya. Jadi pertama disebut dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang menjadikan kita berusaha untuk menanggalkan, ya, menghilangkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Baik, pelan-pelan. Angkat, buang urusan dunia ke belakang. Yang jadi masalah, Ustaz, saya sih pengennya dunia dibuang, tapi dunianya selalu ikut. Gak pengen dibuang gitu kan? Bagaimana solusinya? Inilah Masya Allah, saya selalu melihat begini, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak pernah menampilkan masalah, kecuali bersanding dengan solusi, Pak. Selalu begitu. Dan solusinya kadang-kadang ringan sekali. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Sederhana gitu kan? Masya Allah. Cara mengatasinya, saya berikan gambaran begini. Ya, dalam dunia psikologi, biasanya orang-orang yang sulit mengatasi persoalan dirinya, ya karena ada gambaran dan macam-macam dan seterusnya, biasanya dia akan coba keluarkan itu dengan lisannya. Kamu bisa, orang Jepang yang praktekkan itu. Padahal kita yang punya teorinya. Begitu sedang ragu, kamu bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ditiru oleh orang Korea itu. Ya. Orang Korea itu dari mulai TK, mau masuk kelas dan mengatakan harus lebih daripada Jepang, harus lebat dibandingkan Jepang, harus sehingga mereka percaya diri. Ya. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Korea dari Hyundai, gitu kan? Honda bikin Hyundai, pelesetan dari Honda, gitu kan? Jadi kalau kamu bisa bikin itu, kami bisa bikin ini. Tapi poinnya adalah bagaimana bisa menghadirkan kepercayaan diri semacam itu? Salah satunya adalah dengan cara selalu mengungkapkan apa yang ingin diraih, dicapai, menghilangkan keraguan. Saya pernah mengajar di Geodipa itu. Ya, geotermal Dieng dan Patuha, ya, untuk drilling, ya, di eksplorasi minyak. Itu begitu kami datang, karyawannya termasuk dari level top manajemennya, itu mereka berbaris menghadap ke visi perusahaan, itu dibacakan berulang-ulang supaya tertanam dalam dirinya itu. Masya Allah, yang punya konsepnya siapa? Lihat kalimatnya. Nabi SAW menyampaikan hadis riwayat Abu Daud, hadis 857. Qala innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi. Sungguh tidak akan pernah sempurna. Perhatikan, beda redaksi hadis ini. Sungguh tidak akan pernah sempurna salat seseorang dari kalangan manusia hatta yatawaddha, sampai dia memulai dengan wudu dulu. Sampai dia memulai dengan wudu terlebih dahulu. Fawadha'a al-wudu mawadhi'ahu. Maka kemudian dia berwudu dengan sempurna sesuai dengan letak-letak yang harus dibasuh dalam wudunya. Kemudian dia mulai menunaikan salat, fayaqulu, ini fayaqulu. Maka dia mengatakan Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi ketika Anda bertakbir mengangkat tangan, bersamaan dengan Anda mengangkat, Anda mengucapkan apa? Allahu akbar. Ini dalilnya kalimat Allahu akbar. Bisa terutkan. Allahu akbar. Awas, hati-hati ya, ini tidak mudah untuk dipahami, ya. Karena barangkali tidak banyak buku yang mengajarkan seperti ini. Anda mesti gabungkan dari beberapa referensi, ya. Perhatikan Allahu akbar. Jadi begitu tangan mengangkat, buang urusan dunia ke belakang, mulut mengatakan Allahu akbar. Apa artinya Allahu akbar? Besar dari apa? Ini segala hal, besar dari pekerjaan antum, besar dari proyek antum, besar dari kepentingan ibu, besar dari kepentingan belanja ibu, besar dari segala hal yang kita pikirkan. Lihat sini, dalam bahasa Arab, bila ada sesuatu yang penting, seringkali dipikirkan, ada prioritas, seringkali diprioritaskan, bahkan kadang disanjung-sanjung, ditinggikan. Maka seringkali hal itu akan disebut dengan kabir untuk mengekspresikannya. Misal, ada bos di perusahaan, orangnya penting gitu kan, diprioritaskan. Maka orang Arab kan mengatakan mudir kabir. Ada ustaz gitu kan, penting, ilmunya bagus dan sebagainya, diprioritaskan dalam ta'lim, dalam macam-macam. Orang akan katakan syekh kabir, Masya Allah, ya ustaz kabir dan seterusnya. Ada masjid,
yang bagus, penting, prioritas dan sebagainya, besar lagi, maka orang akan menyebut masjid kabir, ya. Jelas di sini? Tayyib. Nah, kadang-kadang yang membuat kita selalu membawa hal-hal yang tidak terkait dengan sholat, aspek dunia kita dibawa dalam sholat, karena kadang sebelum sholat kita masih memprioritaskan hal-hal yang kita pikirkan tadi. Ada orang yang masih memprioritaskan rapatnya, kan? Ada masih harta bendanya, ada masih kegiatannya, masya Allah. Ada masih pertemuannya, bahkan handphonenya, masya Allah. Mohon Pak, matikan dulu handphonenya. Gak apa-apa kan, barangkali dia nelpon saat sholat. Barangkali dia nelpon saat sholat, pasti dipikirin juga. Ya, ini poin tuh. Saya pernah dulu waktu tinggal di Mekah, kami pernah tinggal di Mekah itu tahun 2010. Saya tinggal di Mahbas Al-Jin, sekitar 1,5 kilo dari Al-Masjid Al-Haram. Kemudian sering kami ke Al-Haram untuk menunaikan sholat. Sekiranya beberapa waktu, kami suka pergi juga ke masjid terdekat, yaitu masjidnya Sheikh Bin Baz. Dekat sekali dengan kami di situ. Ya, setiap masuk saya lihat, saya doakan beliau, gitu kan? Saya lihat karya-karyanya dan sebagainya. Itu satu kali ada imam sebelum sholat, ya, menghadap ke arah makmum, mengatakan kalimat begini, ya, "Stau staqimu," kurang lebih demikian. Kemudian "Aqfilun naqal, ij'alul ittisal bil khaliq wa la taj'alul ittisal bil makhluq." Masya Allah, khusyuk jemaah gitu kan. Baik, yang orang Indonesia juga dikira bagian dari sabda Nabi gitu kan. Baik, padahal beliau ingin mengatakan begini, tolong rapatkan, luruskan, dan tolong matikan handphone. Jadikan hubungan tersambung dengan Khalik, bukan dengan makhluk. Anda bisa bayangkan, zaman Nabi, gak ada himbauan untuk mematikan handphone. Gitu kan? Zaman sahabat, zaman tabi'in. Pertanyaannya, kenapa kalimat itu keluar? Karena barangkali seringkali imam memulai sholat terganggu dengan suara handphone di belakang. Ya, tatitut muncul sana sini gitu kan. Nah, itu yang sering kali juga kadang-kadang bukan hanya Anda yang terganggu, orang lain pun samping Anda mungkin kepikiran juga. Udah membuang dunia, Anda yang bawa dunia kepada dia gitu kan. Nah, ini beberapa hal yang kadang-kadang mesti kita pahami di sini. Ya. Nah, poinnya adalah karena ini dijadikan prioritas dalam kehidupan, maka sering masuk dalam pikiran. Maka untuk menangkal sesuatu yang dipikirkan ini, Anda mesti menghadirkan yang lebih daripada ini. Jelas? Jika Anda ingin menghadirkan yang lebih daripada itu, maka bentuknya mesti superlatif. Superlatif. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sigha mubalaghah, tafdil namanya, tafdil, tafdil. Maka rumusnya dari kata kabir ini, kabir, untuk mengangkat sesuatu lebih tinggi dari yang lainnya, berbentuk tafdil, lebih, ya, sigha mubalaghah, maka Anda tambahkan huruf hamzah, harakatnya fathah di atasnya. A. Tadi kita sepakati, kalau sudah ada huruf ya, di depan, tambahan dari kata asal, maka huruf pertama dari kalimat ininya diapakan? Disukunkan, kan? Masya Allah. Nanti, pelan-pelan. Nah, lihat sebentar. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, ujungnya I ditambah dengan hamzah seperti ini, A, maka umumnya ya di sini akan dibuang begini. Akan dibuang. Kalau ya sudah tidak ada, maka huruf sebelum ya itu yang tadi harakatnya i akan dinaikkan ke atas jadi a begini. Pokoknya ikuti aja lah, bingung enggak apa-apa ya. Pokoknya ikuti aja dulu ya. Teorinya begini. Baik, teorinya begini. Itu di ilmu sharaf nanti ya, babul ilah nanti. Babul ilah ada 12 turunan ilmu lagi di ilmu sharaf. Salah satunya begini. Saya kasih rumus cepat. Kalau ada huruf ya, maka sebelumnya, umumnya, huruf sebelumnya akan dibaca I panjang. I panjang. Lihat sini. Misal. Ain, lam, ya. Begini. Ain, lam, ya. Baca. Ali. Gampang. Ini pasti I ini. Umumnya I. Ali. Hamzah, dal, ya. Baca. Adi. Masya Allah. Turunkan lagi. Teruskan ya. Ba. Ya, kaf, alif, sin, ya. Ah, baca. Bekasi, demi kasih gampang ya. Tuh. Jadi pokoknya kalau ada huruf ya, sebelumnya umumnya akan dibaca i. Pada umumnya, kalau dia tidak ada tasdidnya ya-nya. Biasanya i harakatnya. Tapi kalau ya-nya kemudian dibuang seperti ini, maka umumnya harakatnya akan kembali normal ke atas jadi a atau u. Paham? Maka ketika saya hapuskan ya-nya di sini, karena hamzah masuk di sini, dibuang ya-nya, harakat kasrah di ba ini naik ke atas jadi a. Kemudian berubahlah kalimatnya dari kabir jadi akbar.
untuk menunjuk pada hal yang lebih penting dibandingkan dengan ini. Ini lebih prioritas, lebih penting, lebih hebat, yang lain tinggalkan. Kalau yang lebih penting muncul, yang lain kan ditinggalkan. Camat, Masya Allah, datang. Masya Allah, Pak Camat, selamat datang. Bupati datang. Maaf, Pak Camat, Pak Bupati mau datang. Kan? Sebentar. Bupati datang. Selamat datang, Pak Bupati. Gubernur datang. Maaf, Pak. Bapak telah tiba. Bapak sudah lain. Tapi ketika Anda masuk ke masjid, semua enggak ada yang penting. Karena semuanya itu hamba. Yang lebih penting ini, Allah. Ini lebih penting. Maka seakan-akan Nabi ingin mengatakan, hei, ketika Anda mulai bertakbir, enggak ada yang lebih penting dibandingkan dengan Allah. Enggak ada nilainya yang lainnya. Enggak ada nilainya. Masya Allah, buang semua itu. Mudah bagi Allah untuk mendatangkan yang lainnya. Bahkan mudah bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda sadari. Nah, bagaimana cara kita menghadirkan kebesaran Allah, bukan membayangkan Allah, itu enggak boleh ya. Menghadirkan kebesaran Allah sehingga merasa lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Itu nanti rumusnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan di pertengahan. Baik. Bismillah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Awas, ini pembuka kekhusyuan. Anda selalu bertanya bagaimana caranya khusyuk dalam salat, dan Al-Qur'an memberikan jawaban. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, maka mintalah solusinya kepada Allah dengan sabar menerima. Jangan mengeluh, saya sudah jelaskan ini. Kemudian mintalah solusinya dalam salat. Was-salah. Wa innaha, tapi sungguh salat itu, lakabiratun, tidak mudah untuk dilakukan. Cukup berat dia. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Siapa orang khusyuk itu? Lihat ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Baik. Pertama, orang khusyuk itu yaitu orang yang saat sebelum sholat, bukan saat sedang sholat, saat sebelum sholat, dia sudah menyiapkan diri untuk menghadap kepada Rabbnya. Saya mau tanya pada Anda tadi, ada pejabat penting akan datang menemui Anda. Bagaimana penampilan kita? Rapi, baik, bagus, mandi terlebih dahulu dan sebagainya. Maka bagaimana dengan Masya Allah yang menciptakan pejabat itu? Yang memberikan segalanya bagi kita, memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa kita, memberikan semua kebutuhan kita. Maka orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sadar dia akan menghadap kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau Allah, Anda menempatkan Allah lebih penting dibanding yang lain, maka perlakuan Anda akan beda. Anda menempatkan manusia, si fulan jabatannya ini, si fulan lebih tinggi lagi. Ketika Anda akan menghadap pada yang lebih tinggi, karena Anda menempatkan beliau lebih penting dibanding yang ini, persiapan Anda akan lain. Nah, ini Allah lebih penting daripada segalanya. Lebih daripada makhluk yang tidak ada bandingannya. Laisa kamitslihi syai. Maka bagaimana Anda memposisikan manusia yang pentingnya tidak sepenting Allah, tapi dalam prakteknya, mohon maaf, persiapan kita jauh memprioritaskan yang tidak penting dibandingkan dengan yang lebih penting. Maka dari itu, orang-orang yang khusyuk sholatnya, begitu dia mau sholat saja, maka dia akan perbaiki penampilannya. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam, Masya Allah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam, bani Adam. Siapa itu bani Adam? Halo? Siapa bani Adam? Ya antum, kita. Ya, manusia, kita manusia bukan? Manusia, berarti ayat ini pun berlaku untuk kita. Jadi ketika Allah menyampaikan kalimat ini, ditujukan untuk kita semua. Baik, ya bani Adam, seluruh anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap datang panggilan dari masjid, Masya Allah, ada seruan dari masjid, menunaikan sholat, panggilan untuk beraktivitas di masjid dan sebagainya. Khudhu zinatakum, kenakan tampilan terbaikmu. Kenakan tampilan terbaikmu. Ini sudah isyarat dalam Al-Quran. Ya. Saya menerima kedatangan Anda dengan mengenakan pakaian terbaik. Saya senang, nyaman. Demikian pula, Bapak Ibu menerima saya datang dengan penampilan yang baik. Bapak Ibu juga nyaman kan? Saya datang mau ngajar ke sini pakai kaos, Masya Allah.
celana misalnya ya tidak selayaknya, peci bengkok begini gitu kan. Bagaimana perasaan antum? Ya antum juga akan serius belajar gitu kan. Nah sekarang antum akan menghadap Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam, segalanya, menguasai segala hal. Ya, Anda berharap diperhatikan oleh Allah dengan penampilan yang seperti itu. Bagaimana Allah bisa melihat kita dengan baik? Maksudnya memperhatikan semua gitu ya. Saya harus hati-hati betul itu. Setiap sedikit begini akan dicuplik nanti gitu ya. Baik, jadi saya harus berhati-hati betul menyampaikan kalimat-kalimat ini ya. Bagaimana Anda berharap bisa diperhatikan oleh Allah secara sempurna seluruh kebutuhan Anda, segala permintaan Anda, jika Anda tidak serius memenuhi panggilannya? Jelas gak sih? Makanya orang-orang yang menjadikan Allah Akbar bukan cuma di lisannya, tapi dia akan buktikan itu lewat persiapannya. Ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, apa Anda tidak malu mengatakan Allahu Akbar? Ya Allah, Engkau yang paling hebat, yang paling prioritas, yang paling luar biasa. Masya Allah, mau rapat dengan manusia aja, panggilan manusia, mau pesta, mau undangan macam-macam, pakaiannya bagus, luar biasa. Katanya Allah yang paling akbar, begitu dipanggil Allah, pakaian begitu-begitu aja. Ya pakaian kaos, kaos bola dipakai dengan kaos sholat, sama aja, gak ada bedanya gitu kan. Dan antum berharap diampuni dosanya, pengen masuk surga, surganya surga Firdaus, gak ada hisab gitu. Allah Allah kuat, ya Allah. Jelas ya? Jadi yang pertama, itu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maka ketika Anda mengatakan kalimat Allahu Akbar, maka Anda punya persiapan sebelumnya. Ini tampilan. Kemudian wudu dengan baik, yang tadi saya tuliskan dalilnya. Dan perhatikan, ini yang paling indah. Belum selesai ayatnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Kita mesti seringkali mengadakan kalimat ini. Ya, kadang-kadang kematian itu kata Nabi akan lebih cepat mengingatkan kita untuk berubah lebih baik. Jadi kalau antum masih terfikir untuk urusan dunia yang gak ada bekal akhiratnya, atau masih terfikir berbuat maksiat dan sebagainya, coba pikirkan, mungkin saat bermaksiat itu antum meninggal. Pernah gak antum pikirkan? Ya, saat menikmati tayangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ada gosip antum nikmati misalnya, mau gak meninggal dalam keadaan mendengar gosip? Salat puluhan tahun, ikut ta'lim, meninggal dalam keadaan mendengar gosip, dan diumumkan saat di hari kiamat itu. Si fulan meninggal dalam keadaan mendengar gosip. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Selesai. Ya. Pernah enggak terbayang saat mencela itu antum akan diwafatkan? Saat antum melukai antum akan diwafatkan? Saat korupsi Anda akan diwafatkan? Saat berbuat jahat Anda akan diwafatkan? Kalau semua orang sadar demikian, demi Allah kami katakan, akan mengurangi niat jahatnya dan mudah untuk melawan godaan setan. Maka dari itulah saat sedang sholat, kenapa Anda mempersiapkan hal yang terbaik? Menjadikan Allah lebih penting dari segalanya, karena perhatikan, wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka menyadari kenapa harus menjadikan Allah lebih penting, karena boleh jadi mereka akan diwafatkan dalam keadaan sedang sholat itu. Saya mau tanya pada Anda, yakin gak akan meninggal? Kapan? Mungkin hari ini? Mungkin terjadi. Dan tidak ada yang paling indah saat kita meninggal dunia kecuali saat dipanggil Allah dalam keadaan sholat, pakai baju paling bagus, berwudu dengan baik, menjadikan Allah paling penting dalam kehidupan kita. Makanya ketika Anda mengangkat tangan, seakan-akan Anda mengatakan kalimat seperti ini, saya tanggalkan semua yang tidak terkait dengan sholat. Ya Masya Allah, karena Allah yang paling penting, ya, yang paling prioritas. Atau dengan kalimat yang lain dibalik, hei kamu yang sholatnya masih membawa dunia, bawa rapatnya, bawa asetnya, bawa bisnisnya, bawa macam-macamnya, bawa belanjaannya, mudah bagi saya mewafatkan kamu saat ini. Kamu gak akan dapat dunia dan gak dapat kehusuan dalam sholat. Makanya sudah ketika Anda angkat, tanggalkan semua, buang ke belakang. Ya, jadi ketika Anda menjadikan sholat kita, setiap sholat dilakukan sebagai sholat yang terakhir itu, Masya Allah, akan hadir kenikmatan dalam jiwa kita itu. Boleh jadi ini sholat terakhir saya. Kan kematian begitu, kita gak bisa pilih kan. Anda bisa duluan, saya belakangan, mungkin. Bisa, Bu. Bisa juga dibalik, saya belakangan, Ibu duluan, bisa. Gitu kan? Ya atau dibalik lagi, saya duluan, setelah antum kan bisa. Gitu. Ya, jadi semua bisa terjadi ya. Ya begitulah. Baik. Jelas ini? Baik ya, ini saya hapus. Ini saya coba turunkan dalil dulu, kita jelaskan, kita ambil contohnya. Nanti kita ambil contoh sahabat yang sangat luar biasa. Saya ambil dua saja. Satu mertua Nabi, yang kedua menantu. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Dulu ada namanya sahabat kami, Ustaz Ahmad Muzanbili. Ya. Ini disebut sahabat, padahal saya belum pernah jumpa gitu kan. Karena biasanya kalau kita sama-sama mendekat kepada Al-Quran, mencintai Quran, sekalipun gak pernah jumpa, kita jadikan semua sebagai sahabat. Ya, ahli Quran satu dengan yang lain, sering kali ingin bersahabat. Wan Buzamil itu Masya Allah, ya, masih muda juga, kemudian orang yang saleh,
ahli Quran, pentahsin Quran, termasuk pentahsin termuda di Indonesia. Jadi kalau antum cari di YouTube pun ketik Ahmad Muzammil, insya Allah keluar itu. Dan setiap yang bertahsin Quran itu pahalanya insya Allah ada untuk beliau. Dan mengasuh pesantren Al-Hikmah. Jadi dulu saya tinggal di Lebak Bulus, saya mengasuh Al-Hikmah, beliau mengasuh Al-Hikmah. Al-Hikmah beliau untuk tahsin Al-Quran, Al-Hikmah kami untuk hafalan Al-Quran. Ya, jadi itu cukup menarik itu ya. Orang yang soleh, saking disayangnya oleh Allah, masya Allah, ya, udah kamulah kembali aja lebih cepat, sesuai dengan ajalnya maksudnya. Ya, itu bahasa kiasan. Ayo kembali, kembali. Dipanggilnya tuh indah banget. Habis sholat subuh pak hari Kamis, cuman duduk, gitu kan? Tiba-tiba bersin dua kali. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, kan? Irji ila rabbika raghatan mardiyah. Cuman bersin dua kali, meninggal. Antum tadi dua kali bersin belum meninggal juga tuh ya? Berarti antum butuh gambarannya. Ah, sudah ya, kembalikan. Baik. Jadi itu poinnya, angkat tangan, buang urusan dunia ke belakang, tinggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat, agungkan Allah dan rasakan. Boleh jadi itu sholat terakhir kita. Siap insya Allah? Baik ya, ayo masing-masing berusaha. Karena kadar usaha itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Bergantung pada kedekatan kita dengan Allah sebelumnya. Makanya tolong tinggalkan maksiat, buang yang haram-haram, pekerjaan cari rezeki yang baik. Kalau itu bisa dilakukan, itu akan lebih cepat membantu untuk menghadirkan kehusyuan. Tapi kalau antum ingin menghadirkan, ini sholat terakhir saya, tapi rezekinya masih bercampur dengan yang haram, masih belum jelas, nah itu sulit mendatangkan kehusyuan. Baik, teruskan. Sudah dimulai sholatnya? Sudah, kan sudah takbir gitu kan? Baik, sudah takbir. Kalau sudah takbir berarti sudah dimulai. Baik, teman-teman sekalian, teruskan. Takbir mengangkat lapak tangannya tadi, ya, sejajar dengan bahunya, hadwaman kibaihi, di Al-Bukhari, marhadis 735, atau sejajar dengan daun telinga, di hadis muslim, marhadis 391, termasuk di An-Nasai, marhadis 1101. Baik, kemudian jemari kita di Ibnu Khuzaimah, marhadis 459, tidak usah terlampau lebar begini, tidak juga terlalu rapat begini, tapi cukup diangkat terulur biasa, kemudian mengucapkan kalimat Allah Akbar, Abu Dawud, marhadis 857. Ketika Anda mengangkat, kesimpulannya, ini gambaran bahwa kita bersiap menanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat, buang seluruhnya, menjadikan Allah yang lebih penting, dan hadirkan suasana bahwa boleh jadi, saat itu kita akan berhadapan dengan sholat terakhir kita insya Allah. Paham sampai sini? Jelas insya Allah? Baik, teruskan kalau jelas dan paham. Teruskan. Saya tidak akan pindah sebelum jelas dan paham. Dan tolong jangan tinggalkan masjid ini sebelum Anda memahaminya dengan baik. Ya, kalau belum paham, tanyakan. Ya, supaya pulang Anda lebih jelas. Teruskan. Tangan posisi di mana tadi? Masih di atas kan? Sudah turun belum? Belum. Mau dikemanakan ini tangan? Baik ya, apakah terus di sini, kan? Apakah terus sini atau kemudian kita akan turunkan? Ya, dikemanakan tangannya? Tahu dari mana? Ah, tidak usah mengarang ya. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik ya. Dalil. Ya. Baik. Dikemanakan tangannya? Wallahu a'lam, masyaallah. Alhamdulillah. An-Nasa'i marhadis 886. Saya ambil hadis satu ini dulu yang cukup mewakili. Nanti di sini kita berhenti, kita diskusi dulu ya. Saya senang pelan-pelan supaya mudah untuk dimengerti. Baik, sebelum sampai ke hadis yang ini, Bapak dan Ibu, nanti ada tiga cara dalam kita mengangkat tangan terkait dengan bacaan yang dibacakan. Jadi kan lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tangan kita kan mengangkat. Nah, nanti ada tiga cara yang dilakukan. Pertama, bisa bersamaan antara mengucapkan kalimat Allahu Akbar dengan mengangkat tangan itu. Jadi begitu Anda angkat tangannya, Anda mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Anda ucapkan misalnya sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Paham? Di sambil Anda mengangkat, Anda mengucapkan. Bisa yang kedua, Anda mengangkat dulu, angkat, kemudian Anda simpan misalnya, plus, baru Anda bertakbir, Allahu Akbar, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Paham? Saya ulang. Pertama bersamaan, Anda angkat, Anda ucapkan, Allahu Akbar. Yang kedua, Anda angkat dulu, kemudian Anda simpan, nanti di mana disimpan, kita teruskan di hadisnya. Lalu Anda baru ucapkan takbir, Allahu Akbar. Jelas? Yang ketiga, Anda ucapkan dulu, baru Anda mengangkat. Jadi Anda ucapkan, Allahu Akbar, baru Anda angkat. Paham? Baik. Ini penting nanti untuk diketahui, terlebih ketika Anda jadi imam.
Kalau jadi makmum atau sholat sendirian umumnya akan bersamaan. Tapi ketika Anda jadi imam, Anda mesti paham betul karena ini isyarat untuk makmum. Makmum itu akan memulai gerakan dan berpindah gerakan, itu bukan pada gerakan imam yang terlihat, tapi pada suara imam yang terdengar. Hati-hati ya. Jadi begitu imam ingin memberi isyarat kepada makmum, isyarat makmum memulai sholatnya bukan ketika melihat imam bergerak, tapi ketika mendengar suara imam. Jadi begitu imam mengatakan Allahu Akbar, maka dimulailah kemudian gerakan makmum itu dan bacaannya. Hati-hati. Jadi kalaupun misalnya bapak atau ibu melihat imam saf terdepan misalnya kan, tayyib, imam sudah bergerak begini, tapi belum ada takbir, Anda jangan dulu mulai. Jelas ya? Dengar dulu imam mengucapkan Allahu Akbar, baru kemudian Anda mulai bertakbir. Ya, termasuk nanti perpindahan-perpindahan. Ketika akan bertakbir misalnya untuk ruku, ya, ada sementara imam yang mungkin akan turun dulu. Turun dulu untuk ruku, baru mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Nah, sebelum sampai kalimat itu diucapkan, Anda jangan ikutan ruku. Walaupun ada di depan. Ya, awas hati-hati, karena sebagian imam kadang-kadang, ya, dia menduga khawatir, karena mungkin fisiknya agak mulai berkurang kekuatannya, kalau diucapkan Allahu Akbar, turun belum nyampe, makmum sudah turun duluan. Ya, awas hati-hati, ini hikmah keindahan dalam sholat. Hikmah keindahan. Jadi dengan kalimat suara yang didengar itu, lapisan makmum sampai ke belakang itu bisa kompak melakukan gerakan. Kalau dilakukan dengan isyarat gerakan duluan, misal, makmumnya turun, yang depan sudah turun, yang belakang bingung. Bingung gitu. Jadi patokannya bukan imam lagi. Ya, jadi begitu diucapkan, Allahu Akbar, baru belakang ikut turun. Makmum turun, imam turun, misal, mengucapkan Allahu Akbar, baru makmum ikut turun. Termasuk saat takbir, ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, disitulah makmum mulai membuka sholatnya. Paham? Baik, alhamdulillah. Jadi bisa bersamaan, bisa kemudian memulai dengan gerakan dulu, kemudian bacaan, bisa bacaan dulu, kemudian gerakan. Sesuai dengan kadar kenyamanan masing-masing dan situasinya. Karena tidak setiap orang bisa mengalami hal yang sama. Tayyib, angkat tangannya, turunkan, letakkan di mana? Teruskan, An-Nasa'i nomor hadis 886. Kita berhenti di sini. فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى atau كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. Maka mulailah kemudian letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Telapak yang kanan di punggung yang kiri. Baik. Kalau saya mengangkat begini, meletakkan mic-nya turun. Ke sini mic-nya naik. Tadi sih saat saya mulai, ini ada di sini nih, ada semacam pegangan untuk mic gitu ya. Kalau ada lagi akan lebih bagus. Boleh pinjam, Pak? Baik ya. Inilah. Kasih, Pak ya. Baik. Baik. Pemirsa, supaya lebih mudah untuk mempraktikkan, jazakallahu khair. Teman-teman, perhatikan gambarannya. Wada'a yadahu al-yumna atau kaffahu al-yumna, maka letakkanlah ya telapak yang kanan ini di punggung yang kiri. Perhatikan cara meletakkannya, nanti ada beberapa cara. Yang pertama, telapak ketemu punggung langsung begini. Ya, jadi ini telapak ketemu punggung langsung di sini. Paham? Ini belum saya letakkan di tempatnya ya, baru sekedar mencontohkan saja. Di telapak yang kanan di punggung yang kiri begini. Kedua, cara ini juga bisa pergelangan rusghun ketemu dengan pergelangan di sini. Ya. Tapi langsung ya. Jadi begitu Anda takbir, Allahu Akbar langsung ke sini. Ya. Jadi enggak usah diukur dulu, Allah. Nah, ini Anda tinggal letakkan secara langsung. Paham? Baik. Kemudian boleh lebih sedikit sa'id sampai sini. Tidak sampai siku, sa'id itu ini ya. Bagian-bagian ini nih, ini sa'id namanya. Tapi tidak sampai siku, jadi di sini. Lebih sedikit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk meletakkan ini seperti bersedekap yang jemari ini sampai di mirfaq. Di siku jadi begini gitu. Awas hati-hati, ini enggak boleh, bahkan dikiaskan seperti orang sombong kata Nabi. Ya. Teman-teman kalau sedang melihat sesuatu misalnya kan lahan luas proyek ini melihatnya kan begini gitu kan. Baik ya, maka yang seperti ini tidak diperkenankan, cukup sampai sini saja. Jelas? Halo, jelas? Baik, telapak yang kanan, punggung yang kiri begini. Rusghun di sini. Kemudian sa'id agak lebar sedikit, tidak sampai sini.
Oh, hati-hati meskipun Anda ke puncak sholat subuh gitu kan, tetap sampai sini batas terakhirnya. Baik. Selanjutnya lihat cara kedua. Ini cuma satu. Yaitu menggenggam telapak yang kiri, digenggam oleh yang kanan begini. Tapi sampai di pergelangan aja genggamnya gini. Tidak sampai sini. Sampai sini. Genggam ini. Ya. Jadi berpamti yasni persi yes. Dan selanjutnya adalah menggenggam seperti ini. Ya. Jelas? Nah, sekarang perhatikan ya, teman-teman semua dan pemirsa di rumah, fokus sebentar. Redaksi dari mengangkat sampai menyimpan atau menggenggam, itu redaksi hadisnya menggunakan huruf fa. Fa itu harfu 'athfin rabitin baina syai'aini, ya. Huruf yang merangkai dua peristiwa dengan cepat, min ghairi hududin, tanpa batas, tanpa sekat. Jadi enggak ada jeda. Ini menunjukkan kalau dalam gerakan, antara gerakan satu ke yang kedua itu berlangsung cepat, tanpa diselingi oleh gerakan lainnya. Ya. Jadi ketika Anda mengangkat, angkat seperti ini misal, sejajar dengan bahu, maka Anda langsung letakkan begini. Ya, tidak perlu diselingi dengan gerakan lain. Karena itu, tidak pernah ditemukan dari hadis-hadis yang paling sahih, ya, sampai yang paling palsu sekalipun, gerakan yang lainnya antara mengangkat sampai menutup ini. Karena saking jelasnya. Ya. Misal, kalau ada sebagian yang cukup misalnya merenungkan terlalu berlebihan, saya nggak enak sama Allah. Masa ini kan kiri sesuatu yang kurang baik umumnya, kanan lebih baik. Maka dia mencoba misalnya ketika mengangkat, dia menyimpan kanan duluan begini. Kiri naik begini, tutup. Ya. Kadang-kadang kaki ikut naik juga begini misalnya. Nah itu tidak perlu dilakukan. Kami alhamdulillah di rumah itu ada sekitar 1235 kitab hadis. Ya kita cek itu. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Mohon maaf, saya tidak biasa menyalahkan orang. Ya cuman kita cari, ini enggak ditemukan dalilnya gitu. Sampai pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Ya, ini cukup ketika Anda angkat, cukup letakkan saja. Ya, letakkan saja, tidak perlu Anda kemudian putar kembali. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Di mana diletakkan? Halo. Awas, hati-hati. Kalau tahu katakan. Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu'alam. Di mana diletakkan? Masya Allah. Baik. Kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah mengajarkan kepada rasulnya, rasul menyampaikan kepada kita. Fa wada'a ala sadrihi. Sadrun. Apa artinya sadrun? Tidak ada. Tapi Anda mesti perpanjang lagi ya, karena bahasa syariat itu berbeda. Dada itu ada dua. Ada bagian atas yang dekat ke sini, kerongkongan. Bahkan kadang disebut juga dengan kerongkongan ya, di sini. Sini. Ya. Itu disebut dengan nahrun namanya. Nahrun pakai ha. Nahrun. Kalau pakai ha besar itu artinya sungai. Kalau ini dada bagian atas yang dekat ke kerongkongan. Kadang-kadang disebut kerongkongan dengan nahrun juga. Ini ya, dada sini. Ada yang kedua sodron. Sodron. Jamaknya sudurun. Kalau sodron dada bagian tengah yang dimaksud rongganya, rongga di sini. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya ma bainal batni wan nahri. Jadi antara perut dengan bagian atas. Jadi di rongga yang di sini. Kan ada rongga di sini ya? Ada rongga yang tidak terlampau atas juga tidak terlampau bawah. Nah, sekarang perhatikan. Nahrun itu bagian atas. Kalau disebutkan nahrun berarti tempatnya di sini, di atas. Pas ya? Di sini, lebih dekat kepada kerongkongan kita. Ya, makanya unta saat disembelih itu menggunakan kalimat nahr. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Wanhar dan sembelihlah yang dimaksud unta. Karena unta itu saat disembelih dia enggak dijatuhkan. Tapi akan dicari urat nadinya itu yang di sini, urat lehernya akan dicari dipotong di dekat dada ininya. Makanya kalau antum nanti umrah insyaallah atau haji dan saya bermohon kepada Allah semoga disegerakan bagi yang belum. Semoga yang sudah punya kesempatan kembali. Nanti main misal ke Hudaybiyah, ya ke Ka'kiyah. Nanti akan dilihat tuh. Kalau misalnya dia algojonya, jagalnya punya golok yang besar. Untanya yang lewat, dia tinggal begini aja. Ya. Kalau dia menggunakan pisau yang kecil, maka nanti akan diraba-raba di bagian dekat dada ini. Ya, kerongkongannya baru digesek begini, dia tinggalkan. Dalam berdirinya nanti disembelihnya. Beda kalau kemudian misalnya yang disembelih kambing. Atau kemudian ayam, ya, atau domba.
atau kemudian sapi, kerbau dan sejenisnya, maka kalimatnya akan berbeda menggunakan kata dzabaha namanya. Dzabaha, dal, ba dan ha. Dal, ba dan ha. Ya, dzabaha. Kalau dzabaha itu dijatuhkan dulu. Hewannya jatuhkan, baru kemudian disembelih. Tapi kalau menggunakan kalimat ini dzabaha, itu artinya cuma sekali sembelihan, cepat. Dzabaha. Ya, kata keterangannya sebut dzabaha. Kata Nabi, "Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha." Kalau Anda menyembelih, perbaiki sembelihan. Jadi jangan sampai sembelih berkali-kali begini gitu kan. Ya, enggak. Baguskan sembelihan sampai sekali begini kalau bisa terputus gitu kan. Ya. Nah, ini ya, bukan putus lehernya, putus urat ininya gitu ya. Sekali begini mengalir dengan cepat. Itu dzabaha. Tapi kalau Anda misalnya, maaf ya, menemukan yang berkali-kali begini, itu ditasydidkan ba-nya. Dzabbaha, yudzabbihu. Dzabbaha. Pakai tasydid. Dzabbaha berkali-kali. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 49, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan sini. Antum kenal Fir'aun? Baik ya. Tak kenal maka enggak usah sayang sama Fir'aun, ngapain sayang sama Fir'aun ya. Baik, tak kenal maka ta'aruf ya. Bukan tak kenal maka sekarang ada yang baru, tak kenal maka terus. Baik, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Kenalan dulu. Ya, Fir'aun itu baik. Fir'aun itu di antara kekejaman dia ketika diinfokan bahwa akan datang terlahir seorang bayi yang bisa menghancurkan kemegahan kuasanya, maka dia keluarkan dekrit, dampingi setiap ibu yang tengah mengandung, lihat sampai melahirkan. Kalau bayinya perempuan, bebaskan dia. Tapi kalau bayinya laki-laki, eksekusi seketika. Bayi terlahir perempuan, bebas. Tapi kalau lahir laki-laki, seketika dieksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Perhatikan cara mengeksekusinya. Quran surah kedua ayat 49 versi paling kini. Wa idh najainakum min ali fir'aun yasummukum su'al adab. Dan ingatlah pelanjarilah kami menyelamatkan kalian hai umatnya Musa dari keburukan siksa Fir'aun yang seburuk-buruk siksaan. Jadi kalau ada wah siksa yang kejam, ini yang paling kejam. Lihat kalimatnya, yudzabbihuna abna'akum, menggunakan kata dzabaha pakai tasydid. Jadi kalau laki-laki lahir, langsung disembelih. Kalimat menyembelihnya menggunakan kata dzabaha pakai tasydid. Jama itu menunjukkan banyak yang disembelih, bukan cuma satu dua. Jadi Fir'aun mengirimkan intelnya tuh, setiap ibu hamil, Pak. Ya. Diikuti, dilihat, itu banyak itu. Begitu dilahirkan laki-laki, yudzabbihuna. Kenapa menggunakan kata dzabaha? Quran menggunakan dengan satu lafaz. Bukan diambil disembelih, ambil jatuhkan ke bawah. Bukan cuma digorok berkali-kali begini di hadapan ibu yang baru melahirkan. Itulah siksa yang paling kejam yang pernah nampak dalam kehidupan. Kalau perempuan, wayastahyuna nisaakum, bebas. Ini, gak paham. Jadi penting kita belajar lafad-lafad ini supaya saat menjalani di lautan itu kita paham, oh iya arahnya ke sini. Mengerti kita. Wajar ditenggelamkan itu di laut itu, diabadikan jasadnya untuk menunjukkan bahwa manusia ini seperti ini nih. Yang buruk jangan dilakukan lagi gitu kan. Nanti ilmu semacam ini ada kitab namanya karangan Ibnu Hilal Al-Askari, Al-Furuq Al-Lughawiyah namanya. Ya, kalau antum ingin dapatkan ya semacam ini namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Perbedaan antara nahar, sadar, dzabaha, ya, nanti ada kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya. Karangan Abu Hilal Al-Askari. Kalau ini orang muslim, orang beriman, soleh, hafal Quran, tahu bahasa Arab. Ini bukan orientalis yang ini, ya. Karena ada karya-karya orientalis, betul, dibuat. Mereka buat, mereka bikin, bukan sekedar ingin menampilkan karya, tapi nanti di dalamnya disisipkan racun. Ya. Kemarin ada informasi tentang Wayne Singh. Ya, Wayne Singh, yang disebutkan orang Eropa mengarang indeks hadis. Dia orang Belanda sebetulnya. Ya, saya sudah berkenalan dengan kitabnya sejak usia 13-15 tahun. Dan kami menghafalkan kitabnya. Ya, dan dia itu, Wayne Singh ini, itu orang Belanda. Dia membuat indeks hadis namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadil Hadis. Cuman orang ini, dia nggak ngerti bahasa Arab. Nggak paham bahasa Arab dengan baik. Makanya dia nanti meminta orang Mesir untuk membantu menerjemahkan karyanya itu. Itu kami temukan saat saya berusia 13 tahun di perpustakaan pesantren Do'arkom, ya di Garut, Muhammadiyah Garut, itu ada 5 jilid itu besar-besar.
warnanya biru dongker. Ya, termasuk saat saya ke Tripoli masih ada juga karyanya. Ya, dengan jilid yang berbeda, dia warna hijau, ada 7 jilid di lantai yang kedua, posisi paling ujung tuh, di tingkat yang ketiga, rak paling ujung. Nah, itu dia bikin 5 jilid seperti ini besarnya, Pak. Bu. Ini. Sebesar ini. Ya, nah, maka hati-hati, kadang-kadang tulisan-tulisan yang muncul dari orang-orang luar itu yang memang dikhususkan untuk memberikan racun pada orang-orang Islam. Ini poinnya, bahaya di sini, ya. Nah, teman-teman sekalian, kembalikan nahar sadar. Dalam salat ketika Nabi menyebutkan letakkan telapak tangan Anda di dada, di terjemahan itu dada, kalimat dadanya menggunakan ini, sadrun, bukan nahrun. Jelas ya? Maka dari itu, sebagian para ulama memandang bahwa ketika akan Anda meletakkan telapak tangan itu, sudah ditutup seperti ini, maka sebagian mengatakan akan lebih baik dan lebih kuat jika posisinya diletakkan di dada yang dimaksudkan di rongga ini. Ya, bukan di atas. Sekalipun indahnya yang menafsirkan di sini tidak harus menyalahkan yang di sini. Jelas ya? Baik, jadi kalau tafsiran lebih tepatnya, kalau saya boleh menyampaikan secara pendalaman di sini, itu lebih tepat Anda menyimpan di rongga di sini, bukan di bagian atas. Dan nanti ada kaitannya dengan ayat Al-Quran, ya, tentang asal mula kenapa tangan bersedekap. Jadi begitu Anda bertakbir, Allahu Akbar, langsung diletakkan, simpan di rongga di sini. Paham? Baik, jadi di rongga di sini, bukan yang di bagian atas. Sekalipun kalau ada yang menafsirkan di bagian atas, kami telah memberikan penjelasan, itu pilihannya. Dan tidak harus saling mencela di situ. Jelas ya? Baik, simpan di sini. Nah, sekarang perhatikan, belum selesai. Di sini bagian terakhirnya. Di awal masa sholat, di awal mula sholat, saat diperintahkan kepada Nabi untuk mengerjakan, itu telapak tangan tidak disimpan di sini. Telapak tangan itu irsal. Irsal itu begini. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar begini. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Dan ini ada hadisnya, termasuk di hadis Al-Muwatta karya Imam Malik, ada di awal masa sholat begini. Jadi jangan ditafsirkan setiap yang begini Syiah, belum tentu. Belum tentu, akan ada bedanya. Kalau Syiah itu akan kelihatan begitu dia sujud. Begitu dia sujud akan kelihatan saat bangun. Ada dia kadang tepuk-tepuk sebagian, begitu selesai salam dia kadang mundur lagi, dia mengulang sholatnya seperti orang salam tapi mengulang. Ya, dan kadang-kadang dia menyimpan satu batu tertentu yang beda dengan tempat sujud kita yang lainnya. Jadi tidak setiap yang begini jangan pahami sebagai Syiah. Ya, di tempat Imam Malik, termasuk madhabnya sekarang, di Afrika Utara, dari mulai Anda Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, termasuk nyebrang sedikit lewat Mediterania, ada Italia, Prancis, Spanyol, kalau teman-teman berada di sekitaran itu, Anda akan lebih banyak menemukan orang sholat seperti ini takbirnya. Jelas ya? Dan jangan diajak ngobrol, itu sedang sholat. Di masjid, gitu kan? Anda lihat begini, dia sedang sholat. Ya. Saya pernah menimpa pada diri saya pribadi karena saya tidak tahu kan, dia masuk jarang berjumpa di masjid, belum tiba waktu sholat. Belum tiba saya masuk ke situ, adzan sebentar lagi berlangsung, dia berdiri begini gitu kan, samping. Berdirinya tuh gak seperti menghadap kiblat dengan wajah mau sholat. Ya, dia seperti ini, santai, saya datang. Kaifa halak, wainak. Kamu kemana aja, apa kabar? Tiba-tiba Allahu Akbar. Jadi ada kondisi-kondisi yang kita mesti paham. Gitu. Baik, jadi teman-teman sekalian, tadinya begini, kapan kemudian terjadi seperti ini? Ini yang mau saya terangkan. Quran surah 11 ayat 114. Quran surah 11 Hud ayat 114. Di mushaf standar posisi paling kiri sebelah atas. Qimis salata tarafain nahar wa zulatan minal layl. Innal hasanati yudhihat. Ada ayat ini? Saya mau kisahkan begini. Satu kali ada seorang sahabat melakukan kesalahan. Lalu datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dihukum dengan kesalahan itu. Perhatikan masyaallah sahabat-sahabat itu ya, kesalahan kecil kadang-kadang yang biasa ingin cepat disegerakan di dunia hukumannya dibandingkan diungkap di akhirat nanti. Lebih dahsyat dia, ya, lebih dahsyat. Jadi kalau kita pernah merasa salah, jangan tunda untuk beristighfar. Wasari'u, Quran surah 3 ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Bergegas untuk istighfar, jangan ditunda. Jadi kalau kesalahan Anda dilakukan di siang hari, jangan direncanakan bertobat saat tahajud. Karena saat maghrib pun belum tentu hidup. Segerakan gitu kan. Nah, ini beliau minta dihukum kepada Nabi, ya Rasulullah akim liya haddan. Ya Rasulullah tolong hukum saya. Nah, itu mendekat kepada waktu sholat. Kemudian apa yang terjadi? Maka karena tiba waktu sholat,
kemudian ditunaikan sholat, belum direspon oleh Nabi. Saat sholat itulah kemudian turun ayat ini. Qimis sholat tarafain nahar wa zulatan minal layl innal hasanati yudhibna siyyat. Begitu selesai salam, selesai sholat, ya, kemudian selesai beberapa masa, datang lagi orang ini mengatakan, akim liya haddan, ya Rasulullah telah hukum saya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, apalagi yang telah yang harus dihukum, karena telah turun ayat tentang itu. Apa ayat yang diturunkan? Ayat yang diturunkan adalah faidah dari sholat, manfaat sholat yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan antara dua sholat itu. Itu dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 233. As-salawatu ila as-salawat, wal-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kaffaratun lima bainahunna. Di sholat satu dengan sholat yang lainnya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menjadi kafarat kesalahan-kesalahan dosa kecil, malam takunil kabair, sepanjang bukan yang besar. Jadi kalau bukan dosa besar, itu bisa gugur seketika Anda mengerjakan sholat. Ya, jadi kan kita kadang sering gak sadar kalau perangkat tubuh kita itu mengerjakan kesalahan. Mata kan sering saya katakan, harusnya melihat yang baik-baik kan? Tapi ketika Anda lihat handphone, muncul iklan yang tidak baik, terlihat oleh mata Anda, itu sudah salah. Ya, keluar dari masjid baru ngaji, begitu keluar lihat aurat terbuka itu sudah salah, kan? Telinga dengar yang keliru, kaki melangkah pada yang salah. Ya, keluar dari masjid kaki yang mana? Kiri. Kadang-kadang antum lupa, keluar kanan kan? Dan setannya lebih jenius, diajak ngobrol sama teman, apa kabar, baik, kok kemana aja kemarin kesini, keluar kanan gitu kan? Kadang-kadang nggak sadar gitu, coba cek, kalau masuk masjid apa? Kanan kan, ketika Anda masuk kiri Anda keliru, keluar toilet kaki apa? Kanan. Ya, masuk masjid kanan sudah. Kadang-kadang begitu, langkah keliru, tangan keliru, macam-macam. Nah, yang seperti itu ketika Anda sholat gugur seketika itu, karena dalam sholat Anda mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Nanti dalam ruku istighfar, bahkan nanti dalam iftitah Anda bisa memulai dengan istighfar dan seterusnya. Paham sampai sini? Baik, teman-teman sekalian, ketika turun ayat ini, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sebuah kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam sholat itu, itu bisa menguburkan dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Termasuk jika Anda pernah berbuat salah di masa lalu, ini bisa ditafsirkan demikian. Jika pernah berbuat salah di masa-masa yang lalu, cepat tutup dengan kebaikan-kebaikan. Ya, karena perbuatan baik yang Anda kerjakan, Anda tobat misalnya kan, Anda tutup itu, kemudian Anda kerjakan kebaikan, itu bisa melupakan, menghilangkan keburukan yang pernah dikerjakan di masa lalu. Saya mau tanya pada Anda begini. Kalau yang jelek-jelek, yang kurang bagus, biasanya suka dilukiskan dengan yang kanan atau yang kiri? Kalau yang baik-baik? Kanan. Perhatikan, perhatikan. Ini agak sulit menemukan referensi bukunya ya. Ada beberapa buku, tapi tidak mudah mendapatinya. Lihat sini. Kenapa kiri didahulukan? Ini memberikan kesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Hati-hati. Setiap kita pernah melakukan keburukan. Orang yang soleh sekarang pun, menurut Allah belum tentu. Mungkin karena aibnya ditutup saja. Jadi kalau Anda pernah berbuat salah di masa lalu, bukan berarti Anda tidak bisa menjadi baik. Selalu terbuka pintu peluang kebaikan. Cepat tutup dengan yang kanan, yang baik-baik. Tobatlah kepada Allah. Tutup itu semua. Maka dengan Anda berbuat baik dalam kehidupan, maka Masya Allah, kebaikan akan dibuka, kejelekan akan ditutup. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang melakukan tindakan buruk di masa lalu, menjadi tokoh di masa depan, dan keburukannya jadi hikmah untuk orang-orang kemudian. Makanya saya selalu sering katakan, jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, mengerjakan banyak kebaikan, sebaiknya Anda berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat. Itu lebih mudah gitu kan. Di Anda tutup, selesaikan, bermohonlah kepada Allah kebaikan. Karena itulah nanti Anda mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Anda sering mengucapkan ini, tapi Anda tidak memahami isinya. Kalau Anda pahami isinya, ya Allah, nyambung dengan yang tadi itu. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, mohon jika dalam sholat ini hamba membawa banyak kesalahan sebelum sholat ini, maka mohon jauhkan antara hamba dengan kesalahan hamba yang hamba buat, seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Hamba enggak ingin melihat lagi kesalahan itu di akhirat, ya Allah, tolong jauhkan. Hapuskan hari ini juga. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa tsaubul abyadhu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahan itu begitu pekat, mohon ya Allah bersihkan dengan suci, dengan baik, seperti pakaian dibersihkan dari noda. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin, bil ma'i wa thalji wal barat, untuk membekukan dan menghancurkan dia. Dan saat Anda mengucapkan itu, Anda sadar Anda punya dosa apa saat Anda melakukan itu. Jadi ketika Anda mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, cek Anda punya dosa apa saat sampai Anda sholat itu. Punya dosa pada orang tua, lisan Anda tajam mengakibatkan beliau menangis. Punya dosa terhadap pasangan hidup, punya dosa terhadap anak,
punya dosa terhadap teman, tetangga, atau bahkan yang enggak Anda kenal pun ada dosa juga di situ. Hati-hati, kan? Maka saat Anda mengucapkan kalimat itu, Anda sedang bertobat. Karena itu demi Allah saya katakan, ketika Abu Bakar Siddiq bertakbir, tidak pernah beliau bertakbir kecuali air mata terurai dalam jiwanya. Terurai. Masya Allah. Karena takut ketika bertakbir, mengatakan Allah Maha Besar, tapi membawa kebesaran dalam dirinya. Merasa agung, merasa paling khusyuk, merasa paling hebat, takut membawa dosa. Bahkan menantu Nabi, Masya Allah, pemuda mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu baru dengar adzan saja panggilan sholat, itu sudah bergetar. Saya takut ketika mendengar panggilan yang jika terdengar dengan benar oleh gunung-gunung ya, dan bebatuan akan hancur mendengarnya, saking tak sanggupnya menghadap kepada Allah. Ya, sekarang saya dipanggil, makhluk zalim ini dipanggil, zalim itu kan banyak salah. Selevel sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan putri kesayangan Nabi, surganya tanpa hisab, tingkat paling tinggi, masih merasakan ada kesalahan yang harus diperbaiki. Antum menantu Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, enggak pernah menikah dengan putri Nabi, Masya Allah surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, masih sibuk melakukan maksiat. Antum sehat. Nah, coba perbaiki diri dulu gitu kan. Ini poinnya. Dan sumber utama keburukan itu sebetulnya bukan pada orang lain, pada diri sendiri. Jadi kalau ada sesuatu respon kita yang buruk pada orang lain, sebetulnya bukan karena orang lain berbuat salah, karena Anda tidak mampu menjaga nafsu Anda. Itulah sering diberikan was-was pada diri kita, tidak mampu menjaga diri kita, kalbu kita. Di mana posisi kalbu ini? Di sonrun, dada. Itu yang diincar oleh setan untuk diberikan was-was keburukan. Lihat, qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur. Bukan nahar, sudur. Karena itulah Anda letakkan di sudur, ini gambaran supaya jaga tuh. Jaga, intinya ada di situ. Jaga kalbu Anda tuh. Jaga kalbu Anda. Kalau kalbu Anda bagus, baik, nafsunya bisa dijaga, karena nafsu ini yang mengarahkan Anda pada keburukan. Quran Surah 12:53, posisi paling tinggi sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya enggak bisa menganggap diri saya suci karena ada nafsu. Dan kecenderungan nafsu itu mengarahkan pada yang buruk. Makanya Anda jaga, jangan sampai muncul respon dari nafsu. Anda duduk begini, ada orang lewat, gak nyapa Anda, Anda marah. Sebetulnya marahnya Anda itu bukan karena dia gak nyapa, karena Anda tidak bisa menjaga amarah Anda. Itu aja. Kalau baik-baik Anda berpikir bisa menjaga itu dengan positive thinking misalnya, mungkin Anda bisa menyimpulkan, oh, mungkin dia gak nyapa karena sakit gigi. Atau buru-buru, atau sebenarnya sederhana, gak nyapa, Anda yang sapa. Beres, dia lewat gak nyapa, Anda sapa, selesai. Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum, apa kabar? Baik, kok buru-buru amat, si amat aja gak buru-buru? Misal gitu kan, itu si amat, saya ada kepentingan, selesai masalah. Dituntas gitu kan. Jelas. Kenapa saya bersemangat begini? Baik, jadi teman-teman sekalian, itulah diantaranya. Meletakkan tangan, di mana posisinya, apa yang harus dilakukan, dan sampai selama ini ada sholat, di mana keadaan kita dengan mengamalkan itu semua. Jangan-jangan kita nggak paham dengan apa yang kita lakukan. Baik, nah sampai sini dulu materi kita, pembahasan hari ini, kita baru sampai meletakkan tangan di dada atau di sodun dengan segala maknanya. Baik, sudah selesai sholatnya? Baru dimulai, baik ya. Baik, setelah itu kita melakukan apa? Halo? Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya untuk menjelaskan itu semua insya Allah.